sejumlah badan usaha milik desa atau BUMDes yang tersebar di 42 kecamatan di Garut, Jawa Barat, menunjukkan kreasinya dengan menampilkan berbagai jenis usaha yang dikelola BUMDes, mulai dari makanan, olahan khas Garut, kerajinan bambu, kopi Garut, hasil pangan, miniatur ikon Garut seperti Candi Cangkung, rumah adat Kampung Pulo, domba Garut, serta beragam jenis usaha lain yang dihasilkan desa masing-masing. Sebagai bentuk dukungan, BUMDes di 42 kecamatan di Garut diresmikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kampung Kudang, Desa Wanajaya, Wanaraja. Keberadaan BUMDes ini diharapkan Jawa Barat ekonominya makin maju, merata, serta ekonomi di desa menggeliat seiring daya beli masyarakat meningkat. Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum, pihaknya mendorong BUMDes yang sudah maju untuk terus berinovasi dan saling membantu dengan BUMDes lain demi kesuksesan bersama. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berupaya meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian perdesaan dengan mendorong lahirnya desa wisata. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Antara lain, kita melaksanakan program satu desa, satu produk, mendorong adanya BUMDes, kemudian UMKM yang ada di desa, digitalisasi desa, patriot desa, desa wisata dengan nama Dewi. Tujuannya adalah masyarakat desa tetap di desa, penghasilan kota, bisnis mendunia. Karena sekarang masyarakat yang ada di Jawa Barat ini 67% berada di wilayah, alamatnya di kota, ada alamatnya di desa, tapi diam di kota. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat.